Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ibu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Elin. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, semangat, semangat. Kalian dan juga. Oke. Nah, kita lihat ada aturan di ruang Zoom. Ingat-ingat ya, aturan di ruang Zoom. Ya, yang pertama adalah duduk yang nyaman. Duduk yang nyaman ya. Kemudian siapkan alat tulis dan buku. Kemudian yang ketiga. Nah, ini yang ketiga nih. Sebentar ya. Yang ketiga adalah, nyalakan kamera dan matikan mikrofon dulu. Ketika ibu menjelaskan, mohon untuk dimatikan dulu mikrofonnya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan atau yang tidak paham, baru kita bertanya jawab. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Ibu meminta salah satu siswa di sini untuk membimbing berdoa. Silakan angkat tangan yang mau membacakan doanya. Boleh raise hand. Nah, Akbar, silakan Akbar dibuka mikrofonnya Akbar. Please close your eyes. Yang pertama. Nah, kita mau mengidentifikasi konsep dasar perkalian dan pembagian. Kemudian yang kedua, kita akan menjelaskan konsep dasar perkalian dan pembagian dengan menggunakan stick es krim. Kemudian yang ketiga adalah menghitung operasi bilangan perkalian dan pembagian. Nah, kita coba lihat konsep dasar perkalian. Perkalian itu apa sih? Ada yang tahu nggak perkalian itu apa? Boleh resen? Silakan. Silakan yang tahu apa itu perkalian. Kita mengulang pembelajaran sebelumnya ya. Silakan Akbar, yang lainnya dong. Oh, ada Pak Iha, silakan Pak Iha. Penjumlahan yang diulang-ulang. Ya, ya, satu. Nih ada gambar apa ya? Gambar buah apel. Apel. Kemudian silakan lagi. Nah, gambar buah apel. Nah, di sini ada berapa keranjang? Tiga. Ada tiga keranjang. Nah, masing-masing di dalam keranjang itu ada berapa apelnya? Empat. Ya, ada empat. Nah, kalau dijumlahkan jadi berapa? Ada yang tahu nggak kalau dijumlahkan? 12. Empat kali tiga, 12. 12. Aja kamu Bu Iwin. Nah. Iya, yang ada kelihatan. Nah, kelihatan. Nah, di sini ada empat gelas. Ini ada empat gelas ya, empat gelas yang diisi oleh enam buah stick es krim. Nah, ini adalah namanya penambahan yang berulang. Ada berapa coba jumlahnya? Ada yang tahu tidak? Kemudian ditambah lagi dua buah apel dan ditambah lagi dua buah apel. Berapa ya jadi jumlahnya? Nah, sekarang per kelompok ibu akan pisah per kelompok ya, di breakout namanya ya. Kalian kan tahu kan kelompoknya masing-masing ya. Nanti ibu akan masuk ke dalam kalian. Nah, silahkan dikerjakan yang tiga soal itu. Didiskusikan jawabannya ya. Enggak. Silakan. Kertasnya tadi dipegang sama Moses. Moses, coba sebutkan soal nomor 1. Oke. 4 dikali 8 sama dengan 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 sama dengan 32. 8-nya ada 4 kali. Ya. Nah, Moses, nanti tanyakan juga ke temannya, betul tidak ini hasilnya. Didiskusikan jawabannya ya.
Kalau sudah ya. Selesai, nanti kita kembali lagi. Nomor 1, 6 kali 9 sama dengan 54. Nomor 2, 7 kali 4 sama dengan 28. Ya. Yang nomor 3, paman mempunyai keponakan bernama Adi, Ani, dan Ana. Paman membeli oleh-oleh untuk mereka. Masing-masing keponakannya mendapat 9 buah macam oleh-oleh. Berapa semua jumlah oleh-oleh yang dibeli oleh paman? 9 kali 3 sama dengan 27. Ya, betul ya, seperti itu. Nah, betul ya. Nah, kita ke sesinya dulu. Dah, tadi Davina sudah angkat tangan. Pembagian itu apa ya, Davina? Silakan dibuka mikrofonnya, Davina. Pengurangan yang berulang-ulang. 12 dibagi 4 itu sama dengan 3. Bagaimana caranya? Nah, ini 12 dikurang 4, dikurang 4, dikurang 4, dikurangnya sampai 0. Coba 12 ini, Ibu mempunyai 12 buah stik es krim ya. Nah, ini ada 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, Ibu akan membagikan pertama kepada satu gelas. Kira-kira berapa nih? Kalau 12 dibagi 1 hasilnya berapa? Boleh angkat tangan? Yaitu dengan cara pengurangan berulang. Nah, agar lebih jelasnya, kita simak terlebih dahulu cerita berikut ini ya. Bel, sulit tidak di soalnya? Tidak. Oh, Bel, kamu mengit dulu, Bel. Bisa, nah nanti mungkin kelompok lain kalau ada. Nah, ditambah 25, coba masa hitung jadi berapa? Pakai kotretan aja pakai itu, nak. 25 ditambah 25. Coba. Berapa? Ya, Ibu tunggu. Coba 25. Lihat di ini, ditambah 25. Yuk. 5 ditambah 5 berapa? Ntar Bu, sudah tahu saya. Sudah tahu berapa jawabannya, nak? 50, Bu, karena 5 tambah 5, 10, 0-nya di bawah, satunya di atas 2, 2 tambah 2, 4 tambah 1, 5. Betul, berarti betul tidak itu jawaban yang tadi Meisha kasih, bahwa 50 dibagi 2 itu 25, betul tidak jawabannya? Nah, seperti itu ya. Bisa diaplikasikannya dengan ditambahkan. Ada lagi yang kesulitan tidak kelompok 3? Nomor 3, Bu. Nomor 3 saya belum lihat, Bu, tadi. Nomor 3 baik, Ibu akan bagikan dulu ya. Bagikan lagi in screen-nya ya. Tunggu sebentar ya. Nih, ayah mempunyai 12 layangan ya. Tulis ya, ayah mempunyai 12 layang-layangan. Layang-layangan tersebut akan ayah berikan kepada Danu dan Edo. Berapakah masing-masing mendapatkan layang-layangan? 6. Nah, boleh dituliskan ya hasilnya. Kalau sudah selesai, kita gabung lagi. Ntar, Bu. Ya, baik, ya. Bu, mau saya? Ini ditulisnya mana aja, Bu? Ya, ditulisnya di situ aja, nggak apa-apa. Nanti Moses ya, presentasinya ya, silakan. Moses. Ya. Baik, kalau sudah selesai semuanya, Moses, sudah semuanya ditulis? Sudah. Belum. Siapa? Moses.
Aku belum nomor satu, Bu. Tadi gimana? 25 tambah 25 sama dengan 50. 50 dibagi 2 sama dengan 25. Karena 25 ditambah 25 itu sama dengan 50. Jadi kebalikan ya. Kenapa, Bu? Nomor 3 apa? Kenapa? Nomor 3. Yang nomor 3 itu, ayah itu punya 12 layangan. Nah, si layangan itu dibagikan kepada Danu dan Edo. Berapa anak tuh yang dibagikannya? 6. Iya. Kepada siapa saja yang dibagikannya? Kepada Danu, Danu sama Edo. Anak. Nah, jadi 12 dibagi 2. Hasilnya berapa? Ya. Seperti 6. Ya, 6. Betul ya. Nah, hasilnya 6. Ya. Bu, saya malah tulis 6-nya aja, Bu. Ya, nggak apa-apa. Nanti siapa? Moses bisa menjelaskannya, ya. Sudah semuanya. Oh, sudah. Kita bergabung ke room utama, ya. Oke. Okay. Halo, 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 halo. Halo, welcome back. Halo, welcome back. Welcome back, welcome back, yes. Welcome back to class. Sudah, Bu. Sebentar ya, satu-satu dulu ya, kelompok satu dulu dari kelompok Abel, kita lihat dulu soalnya, boleh dibagikan dulu ya, Ibu bagikan dulu sharenya tugas kelompok satu. Nah ini soal, silakan Abel dipresentasikan di depan teman-temannya, bagaimana jawabannya nak? Nanti kita sama-sama mengkoreksi bila ada kesalahan. Silakan Abel, atau mau siapa selain Abel? Aku aja, Bu. Oh, baik. Ya, silakan. Aku pengen, Bu. Aku pengen. Aku pengen. Akbar aja, Akbar. Silakan, Akbar. 30 bagi 6. 30 bagi 6 sama dengan 5. Betul tidak? 30 dibagi 6 sama dengan 5. Coba, Akila, betul tidak? 30, Ibu mau tanya yang tentang perkalian. Perkalian itu apa ya? Perkalian apa? Ma, ada yang masih ingat? Penjumlahan yang diulang-ulang. Penjumlahan yang diulang-ulang. Kalau pembagian bagaimana? Pengurangan yang diulang-ulang. Pengurangan yang diulang-ulang. Selain itu apa lagi? Pembagian itu apa? Apa? Nih, kalau misalnya Abel punya 10 permen nih. Abel punya 2 adik. Abel pengen adik membagi adiknya sama rata. Berarti artinya apa? Pengurangan berulang. Bukan. Kalau misalnya begini, Abel itu punya 10 permen nih. Nah, Abel ingin membagi permennya itu kepada adiknya. Adiknya Abel itu ada 2, Ben sama Aaron. Nah, masing-masing harus dapat berapa, Abel? 5. 5, berarti bendanya bagaimana? Abel sebar bagaimana? Jumlahnya bagaimana, Abel? Sama rata. Nah, itu sama rata atau sama banyak. Berarti perkalian itu juga bisa pengurangan yang berulang-ulang. Kemudian menyebar benda dengan sama rata atau sama. Bagaimana nih belajar hari ini? Senang tidak? Walaupun di rumah tetap senang, senang ya? Senang! Siapa ya? Apa boleh? Ya, saya Bu tadi yang doa. Sekarang gantian Ibu minta yang anak laki-laki untuk menutup doanya. Silahkan ada yang Zain, Pak. Zain dan Zain tutup doa apa pembelajaran hari ini. Ya, silakan Zain. Please close your eyes. Ya Allah, Tuhan kas, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagiku. Ya Allah, Tuhan kas, terima kasih dan terima kasih. Amin.